kegiatan penyelamatan fosil di Sungai Kapuan oleh komunitas pelestari. Kami dari Din Prabutar mewakili Mas Eka. Saya tadi mendampingi teman-teman komunitas Forum Peduli Sejarah Budaya Blora atau FPSBB. Mereka selama 10 hari kemarin kan dilibatkan di risetnya BPSMP Sangiran. Nah, dalam kegiatan riset tersebut selama survei, ada yang tim yang survei, itu ditemukan beberapa titik fosil, temuan fosil yang masih in situ, masih berada di lokasi. Nah, karena waktunya sangat pendek, BPSMP Sangiran belum sempat untuk menyelamatkan. Kemudian kami berkoordinasi antara Din Prabutar, BPSMP Sangiran, dan teman-teman pelestari. Akhirnya diizinkan teman-teman komunitas menyelamatkan fosil tersebut. Nah, hari ini tadi kami melakukan kegiatan penyelamatan fosil. Sementara identifikasi sementara jenisnya adalah banteng. Jadi tadi ada skapula yang masih melekat dengan kakinya banteng. Sementara itu Pak D, dugaan kami banteng karena temuan kepala banteng tidak jauh dari situ. Kepala banteng yang ada di rumah RT Pak itu tidak jauh dari lokasi itu, hanya sekitar 50 meter.